Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo guys. Apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis nggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat. Belakangan ini netizen dihebohkan dengan video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo yang tersebar di media sosial. Video mesra keduanya pun menjadi viral dan banyak netizen yang geram. Melihat viralnya video tersebut, pakar telematika Roy Suryo memberikan tanggapannya. Roy Suryo mengungkapkan bahwa adegan dalam video tersebut natural tanpa dibuat-buat. "Saya pastikan itu benar adanya," kata Roy Suryo mengutip dari akun gosip. "Ada adegan yang dia ya kalau saya bilang ini sebenarnya adegan natural. Natural itu adalah kayak temen tapi mesra. Gimana gak mesra meskipun dua-duanya tahu yang satu sudah beristri yang satu sudah punya pacar," kata dia menjelaskan. Meski demikian, diungkap Roy Suryo lantaran dipasangkan dalam satu judul sinetron sebagai pasangan suami istri, kedekatan di antara Amanda Manopo dan Arya Saloka sendiri memang diperlukan untuk memperkuat karakter mereka masing-masing. Tapi kan mereka pasangan di film itu memang membutuhkan kedekatan. Kalau mereka enggak dekat secara hati di film itu enggak akan main juga gimmick dengan film itu enggak akan main, kata dia lebih lanjut. Dikabarkan sebelumnya, video Arya Saloka yang tengah menjalani proses syuting bersama Amanda Manopo kembali tersebar di media sosial. Dalam video itu terlihat Amanda Manopo dan Arya Saloka tengah berada di dalam sebuah mobil. Dikutip dari akun gosip @lambegosip, terlihat Arya Saloka sedang bersandar di tangan Amanda Manopo sembari menggenggam tangannya. Arya Saloka juga terlihat mencium tipis tangan Amanda Manopo yang tengah digenggamnya itu. Arya Saloka juga terlihat tersenyum ke arah kamera yang dipegang oleh Amanda Manopo. Sontak saja unggahan tersebut menuai banyak reaksi dari netizen.